wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat untuk teman-teman jurnalis semuanya. Pertama, menghadapi Persib Bandung pertandingan besok, memang salah satu big match ya di minggu ini. Dan seperti kita ketahui, jadwal kita di awal-awal kompetisi harus berhadapan dengan tim-tim hebat dengan sejarah hebat. Dan kita bersiap setelah menghadapi Borneo kemarin, menghadapi Persib Bandung ini dengan menggelar masa latihan yang biasa kita lakukan. Kita tentu akan mengkalkulasi di mana sisi positif yang sudah para pemain perlihatkan dalam pertandingan pertama kita, dan ada beberapa hal yang mungkin kita rasa kurang untuk bisa diperbaiki di pertandingan kedua, walaupun atmosfernya beda. Untuk para pemain, kami sudah siap di pertandingan tersebut dan kami sudah berlatih sangat baik dan konsentrasi penuh. Mudah-mudahan untuk laga ini kita bisa memberi hasil yang bagus buat tim, karena kami juga menyisa 3 poin sama seperti mereka, dan saya yakin pertandingan besok ini sangat seru pasti, dan saya berharap dukungan dari para supporter untuk membangkitkan semangat kita. Alhamdulillah, semua pemain kita komplit, termasuk terakhir bergabung dalam latihan kemarin adalah Ndiaye. Ya, dia baru datang dari Prancis itu kemarin, bukan kemarin, hari Kamis sore. Kamis malam, Kamis sore, tapi dia gak sempat latihan, jadi baru latihan hari Jumat kemarin. Dan sore ini juga dia akan berlatih lagi. Lalu Jalilov juga sudah bergabung pada hari Rabu, malah dia lebih awal karena dari Filipina dia langsung terbang ke sini. Dan pemain yang cedera mudah-mudahan jangan bertambah, masih tetap Samuel. Untuk saya sendiri, dari kemarin saya diingatkan kampus bahwa lawan saya di side kiri maupun nanti saya ditaruh di mana saja kalau saya bermain inti. Kalau untuk saya, mereka saya sudah tahu, sudah banyak menonton mereka ya, punya kemampuan, speed, skill. Dan itu sudah saya pikir sebelumnya, sesudah pertandingan lawan Borneo, saya juga memikirkan cara bagaimana untuk mengantisipasi cara bermain saya dengan mereka. Tertekan yang pertama pertandingan seperti football, besok melawan Persib, itu akan membuat kita merasa kayak grogi, takut, ini, takut, ini. Jadi saya itu aja dalam setiap pertandingan. Dan untuk saya sendiri sih udah biasa menghadapi pertandingan besar kan, dan enjoy saya itu saya pikir jangan terlalu membawa stres di dalam lapangan atau ada tekanan dari supporter, dari teman-teman sendiri, dari manajemen atau yang lain. Saya pikir itu cuma tantangan buat kita aja, apa kita bisa melaluinya atau tidak. Posisi asli saya kan di kanan, memang saya nyaman di sini, tapi kalau ada kebutuhan tim yang mendadak, saya harus ditaruh di posisi ini, saya harus siap untuk itu. Apalagi pemain profesional kan harus siap dalam segala situasi dalam pertandingan, maupun nanti ditaruh di saya kiri, gimana, saya tetap siap, itu aja.